What's up everyone? My name is Rizky dan selamat datang di game Horizon Zero Dawn. Kenapa gua mainin game ini di video kali ini? Karena ini game sedang lagi gratis-gratisnya sampai tanggal 14 Mei. Jadi kalian yang setidaknya belum pernah mainkan game Horizon Zero Dawn, kalian bisa download secara free, gratis. Jadi kalian bisa klaim dulu. Mungkin baru nanti beberapa minggu depannya baru kalian bisa mainkan gamenya dan lain-lain. Okay, so which is gua udah tamatkan gamenya dan gua cuman mau memberikan sebagian petunjuk atau sebagian bukti bahwa gamenya itu emang luar biasa banget. Gua suka dengan game ini dan gua jujur sangat cinta dengan game ini. Oke, okay, dari lubuk hati gue sangat cinta dengan game ini. So, continue. Jadi kalian yang belum sempat mainin di, terutama di PS4 sih, karena game ini kan eksklusif PS4. Dan, well bang, tapi kan di PC ada juga bang. Tapi basically game ini game eksklusif untuk PS4 gitu. Jadi kalau kalian bilang ini game, ya ada di PC, memang ada PC, tapi itu sudah bertahun-tahun baru muncul di PC. Jadi kalian yang bilang ini game ini game bukan eksklusif, kalian salah. Game ini jelas-jelas eksklusif untuk PS4. Jadi kalian belum sempat mainin, silakan coba. Karena menurut gue game ini worth it. Dengan harga, waktu dulu gue beli ini harga berapa ya? Kurang lebih sekitar 800 ribu, itu belum yang complete edition, itu baru yang standar. Dan gue beli lagi yang DLC-nya. Dan game masih worth it untuk dimainin sampai beberapa tahun ke depan gitu. Karena memang bisa dibilang gameplaynya fun, grafiknya bagus, story-nya decent. That was so good, look at that. Oh, gua jujur gua lupa canakannya R3. Oh, okay. Gimana buat untuk kotak? Oh, oke. Okay. R2 buat tembak nanti senjata. Gimana dong nanti senjata? Oke. Aduh, ammo buat dulu nyatain pelurunya. Oke. Okay. Gue dapat peluru. Gue cuma mau nunjukin gameplaynya untuk beberapa menit. Ini apa nih? Gue lupa cara mainnya. Untuk grafik kayaknya. Untuk map ya, kita lihat dulu map. Gua mau nyari item-item deh. Oke, di sini ada item cuma nih. Metal flower. Gua udah lama nggak main, jadi be careful. Training ya. Oke, gua training udah hampir semua aja udah gua kalah. Ini yang gak sih? Yang training-training gitu. Lokasi training. Gua lupa. Oh, ada binatang. Best in the game. Oh, ada yang ngeliatin kah? Oh ya. Dari nanti. Waduh. Ini ya. It'd be fascinating if they weren't looking for me. Aduh, saus lagi. J
jujur gue gak mau berhadapan dengan mereka dulu. Lompat ya, astaga. Gue lupa dengan game ini, dia nggak bisa lompat sembarangan, ada patternnya sendiri dia untuk lompat. No. Pattern-nya sendiri nih game. Gue lupa. Nah, ini tepat save. Good save. Oke, gue gak mau berhadapan. Kalau kalian mau berhadapan, silakan. Gua tidak mau. Mungkin gua akan lawan yang kecil-kecil dulu deh untuk latihan. Kayak misalnya ini babi gitu. Lawannya babi anjay. Nah, tuh misalnya lawan ini. Jujur di Fortnite juga muncul sendiri si Elo ini. Mungkin sengaja ya dia nyiptain ini. Wait. Save these for the trail. Oh, gue bisa nambah XP juga ya. Tuh. Oh, XP gue udah kurang. Oh. Gue tinggal satu lagi ya. What the? Biar. Pikir gue bakal selesai. Gue bakal lanjut ini. Kalau lo mau dapetin item, lo bisa hancurin item-item yang misalnya kelemahannya gitu. Lo bisa lihat dari ini. Oh god, lo! Oh god. Gue lupa cara mainnya. Forget about traveling light. Lu bisa ini kok bikin ya. Lu kurang apa ini? Tali. Lu pacaran nungging. Nungging. Oh, oke.
nungging cara dodge. Kita lompat L2. Oh ya. Oops. Cyber foot arrow. Oke. Salto kelemahannya begitu. Wow. Lu bisa apa namanya? Jadi gua terlalu hebat sini. Terlalu OP. Wow, what? Ada nyerang gua. Siapa tuh? Sana. Oh no. Oh itu. Okay, kita serang dia. Oh. Aduh. Oh. Jangan apa-apa. Yang takutan dia main. Takutan, biarin aja dia. Bingung tadi menyerang gua kan. Mana dia? Menyerang kan, kabur dia. Just stay out of their way for now. Ini nyata yang gua pakai di DLC ini. Kurang gua main. Terlalu OP gue. Get it while I can. Ini ada item. Ada babe. Sumpah sih game-nya keren banget sih, sumpah. Gua enggak bohong, untuk kalian yang belum nyobain, cobain dulu game-nya. Mumpung gratis gitu, kalian bisa menilai. Apa gua akan taruh di before it try it ya? Tapi enggak usah deh. Ini gila sumpah nih game-nya. Cakep. Tuh lihat airnya. Wow, mantul bro. Ini kok gak salah tuh, gak bisa nyelam kan? Kok belum bisa nyelam? Ntar yang kedua baru bisa nyelam. Ini gua ragu sih. Apakah... Buaya. Fast travel. Sini deh.
Serem, Pak. Dan ini fast travelnya lu gak bisa sembarangan sih. Kalau awal-awal lu perlu item. Tapi kalau lu udah lama-lama ya lu tinggal upgrade doang sih. Maksudnya tinggal beli item. Kayak apa, pack gitu. Eh bener sih, lu worth it sih, lu cobain dulu gamenya. Halo, bapak-bapak. Nah. Tutorial. Buat apa tutorial? Nah, ini lo. Oke, gue pengen nunjukin item apa aja sih yang worth it. Untuk kalian yang baru pemula nih ya, misalnya nih main nih baru pemula. Kayaknya item yang gue pakai ya untuk sekarang ya. Gue pakai item ini, Shield Weaver. Ini item dimana lo harus ya kurang lebih udah mau tamat lah. Tapi sebelum kalian misalnya di pertengahan, gue saranin pakai item ini, Karza Blazon Heavy. Dan dia dia punya equipment banyak sih gue. Tapi dia lumayan damage-nya, dia bisa menghentikan cukup banyak lah gitu. Dan ini untuk yang awal, yang common, baru ntar dapat yang medium, rare, dan lain-lain. Oke, ini bagus sih. Yang ini, mana sih? Ini yang ini nih, Karza Blazon Heavy, ini bagus. Lalu modification. Ini kalau bisa lu cari yang damage-nya tinggi. Oke, sekarang senjata deh, gue bingung juga jelasinnya. Senjata ini yang gue pakai, Banuk Power Suit Bow. Damage-nya itu sekitar, untuk yang percing itu 239, itu udah lumayan ya, tinggi gitu. Dan ini gue pakai Banuk Ice Roll. Ini which is ini apa ya, rare. Ini ada shadow, berarti ini tembakan, ini rare gitu. Oke, itu doang ya senjata yang gue pakai. Lu mau pakai terserah, mau pakai Banuk atau pakai Lord sini juga bisa sih. Lord sini juga bagus, tapi tergantung musuh yang kalian hadapin juga. Gitu loh. Di sini ada Reser. Nah, Reser ini kalau bisa kalian pakai ini. Kemudian Fast Travel Pack. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya pakai apa sih ya? Travel Pack gitu loh. Kan awal kalian udah pakai Travel Pack. Nah, lama-lama nggak perlu gitu, tinggal pakai itu aja, kalian bisa bebas. Dan ini jangan lupa ada kayak gini, item-item kalian buka. Jadi kalau misalnya item kalian penuh, tetap masih bisa kalian ambil dengan cara ini. Ini ada pesa perfect yang gue bilangin itu, gue nggak perlu karena gue udah punya yang golden, udah nggak perlu lagi. Ini ada mod, ada ini. Nah, ini kalian bisa serah kayak mau laku, mau dijual atau apa, bagaimana serah. Jangan lupa di sini ada quest, ada side mission, bandit camp, hunting ground, sih, dan ada hunting ground. Dan gua ini ada satu lagi nih hunting ground, kayak belum yang gua ini. Gua di sini ada hunting ground, kalian bisa dapatkan itemnya juga, beberapa item situ. Di sini ada corrupted zone. Sini ada cauldron, ya itu tempat kayak zona, kayak apa ya, kayak zona-zona gitulah. Di sini ada tail neck, kayak buat waypoint bandit. Ini ada arena dimana kalian mau kayak apa ya, bargate gitulah.
gue juga bingung jelasinnya. Ini side mission, which is side missionnya kalian bisa main, dan ini main mission kalau udah, kalau ini adalah main mission terakhir, jadi kalau kalian main bakal ngulang lagi ke titik awal di level 34 ini, di Gloaming Shadow ini lagi. Mau itu kalian main side mission apa main DLC-nya dulu atau apa, pokoknya kalian itu dulu. Ini ada skill, usahakan skill kalian tingkatin karena bakal susah. Oke, okay, so anyway, apalagi ya fitur yang gue pengen gue tunjukin. Oh ya, photo mode. Gue sangat suka dengan mode photo mode yang ditampilkan di game ini, dan sebenarnya kalian bisa lihat photo mode photo modenya. Nanti gue coba gue tunjukin deh photo mode photo mode yang gue bisa ini, dan caranya gimana sih photo mode guys. Kalian bisa tekan option baru photo mode. Kalau nggak salah ada tombol lain deh, tapi gue lupa. Yang kalian bisa photo mode kayak gini misalnya nih, lu lagi, nah ini gue bisa manggil kuda atau manggil companion kalian, mau itu kuda, mau itu banteng, mau itu bison kayak, nah ini common gue. Oke. Kalian bisa sambil naik kuda, kalian bisa foto gini. Kan oh, see. It's so good. Look. That was so good. Kalian bisa face expression, ada face paint, ada high player, dan banyak hal lainnya kalian bisa lakukan di game ini. Dan it was so good, I mean it was amazing. Dan bisa tulis kisah ini tuh. So ya, yeah, gitu di, itu aja yang bisa gue beritahukan mengenai game Horizon Zero Dawn. So kalian bisa download secara gratis di PlayStation Store Complete Edition. Jadi kalian belum, misalnya nih, bang saya belum pernah main DLC-nya, nah sekarang waktunya gitu, sebelum tanggal 14 Mei. So anyway, thank you for watching guys. Thank you banget untuk PlayStation yang telah mendukung channel gue, untuk mendukung video gue kali ini. Thank you banget. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari gue. Thank you, bye-bye. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share jika kalian sekiranya bermanfaat video gue ini untuk teman-teman kalian atau keluarga kalian. Thank you banget. Bye-bye.